Baru-baru ini nama Yang-Yang kembali menjadi sorotan netizen hanya karena komentarnya yang menyuruh penggemar untuk diam dalam unggahan Weibo drama A Record of a Mortal Journey to Immortality. Seperti yang telah kita ketahui, jika Yang-Yang akan menjadi pemeran utama dalam drama adaptasi IP terkenal A Record of a Mortal Journey to Immortality. Diketahui juga Yang-Yang merupakan produser dari drama A Record of a Mortal Journey to Immortality tersebut. Namun sayangnya, A Record of Mortal Journey to Immortality juga tak luput dari berbagai kritikan dan juga ketidakpuasan dari penggemar terhadap naskah drama barunya. Melihat respon penggemar yang dinilai telah hampir di luar batas, pada akhirnya Yang-Yang turun tangan dengan memberikan komentar untuk menghentikan pertikaian tersebut. Dilansir dari Weibo, Yang-Yang hanya menuliskan kata diam pada unggahan Weibo pengumuman drama A Record of a Mortal Journey to Immortality tersebut. Namun, tampaknya komentar dari Yang-Yang tersebut menimbulkan pro dan juga kontra di kalangan netizen hingga namanya menjadi sorotan di situs Weibo. Sebagian netizen menyebutkan jika sikap Yang-Yang sangat berani dengan menegur penggemar yang sudah mulai kelewat batas dan seharusnya inilah yang dilakukan oleh seorang idola. Namun di sisi lain, haters mulai menyerangnya dengan berbagai rumor tak berdasar hingga menyinggung perlakuan kasar terhadap kru dan juga rekan kerjanya. Sementara itu, drama A Record of a Mortal Journey to Immortality mengisahkan seorang anak laki-laki miskin dan biasa dari sebuah desa yang bergabung dengan sekte kecil di Jianghu dan secara kebetulan menjadi murid tidak resmi. Bagaimana Hanli, seorang rakyat jelata sejak lahir, akan membangun pijakan bagi dirinya sendiri di sektenya. Dengan bakatnya yang biasa-biasa saja, ia harus berhasil melintasi jalur kultivasi yang berbahaya dan menghindari perhatian orang-orang yang mungkin akan menyakitinya. Ini adalah kisah tentang manusia biasa yang melawan segala rintangan, bentrok dengan iblis jahat dan juga makhluk surgawi kuno untuk menemukan jalannya sendiri menuju keabadian. So, gimana guys menurut kalian?